Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Ini sudah masuk lagi ke pertengahan minggu ya. Maklumin suara saya untuk hari ini karena ada sedikit radang, agak sedikit flu. Jadi semoga aja tetap bisa kedengeran jelas ya saya ngomong apa. Maklum yang namanya riset 24 jam juga kadang jadi kurang tidur, dan sebenarnya saya perlu memperhatikan kesehatan lebih. Jadi semoga kabar kalian semua juga sehat-sehat terlepas dari pasarnya seperti apa. Semoga kalian juga nggak stres, nggak kebanyakan begadang juga ngeliatin charts gitu kan. Semoga ya bisa menjaga kesehatan juga, karena itu yang paling mahal juga kan. Percuma kita bisa untung banyak sekali, tapi kalau misalkan kesehatan juga kurang, akhirnya ya nggak nyaman juga kan. Tapi intinya hari ini kita mau bahas guys untuk beberapa update terkait BNB sendiri. Jadi BNB secara tokennya dan juga BNB Chain, yang mana sekarang kita kan sudah berganti nama gitu kan untuk blockchainnya sendiri. Kalau kalian belum nonton, kemarin kami sudah kasih beberapa update terkait BNB Chain ini. Kalian bisa nonton videonya dulu misalkan masih belum tahu kenapa berganti nama dan alasannya. Tapi kalau misalkan kalian sudah, kalian bisa nonton ini sampai akhir untuk lihat gimana perkembangannya BNB Chain, apa aja beberapa integrasi yang terbaru, apa aja mungkin hal-hal yang cukup dipandang bullish sentimennya oleh orang-orang di komunitas BNB Chain ini. Dan juga kita nanti akan melihat perspektif dari segi DeFi, dari segi TVL, gimana perbandingannya dengan beberapa blockchain lain yang ada di top sana. Oke, let's go. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kami berterima kasih kepada Matrixport karena video hari ini disponsori oleh mereka. Jadi untuk yang belum tahu, Matrixport adalah perusahaan bank kripto yang berfokus pada produk untuk menghasilkan yield atau imbal hasil, di mana ini bisa melalui staking atau saving secara pasif. Jadi kalian bisa masukkan aset kripto kalian ke sana, kemudian kalian bisa menghasilkan uang dari beberapa produk yang mereka tawarkan. Beberapa produknya pun bermacam-macam, ada DCA secara otomatis, ada beberapa staking, ada yang savings juga, ada fixed income, ada DeFi, ada trading, ada pinjaman juga. Jadi silakan kalian download dengan link di deskripsi yang sudah kami sediakan jika kalian tertarik. Kalau kalian penasaran, ini dibuat oleh Jihan Wu yang merupakan penemu Bitmain. Jadi bukan merupakan startup baru yang berdiri, melainkan sebuah crypto unicorn dengan valuasi di atas 1 miliar dolar dengan lebih dari 200 karyawan di 40 negara berbeda. Dan bukan hanya untuk saving staking, kalian yang para trader lebih lanjut juga bisa mencari alat-alat trading yang lengkap yang disediakan oleh Matrixport. Ada banyak sekali promo-promo menarik yang sedang berlangsung juga, seperti airdrop SOS atau OpenSea token, dan beberapa pengembangan produk di masa depan yang nanti implementasinya akan dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia juga untuk platform ini. Untuk yang pengen deposit, kalian bisa deposit dengan kartu kredit ataupun dengan melalui exchange yang lain. Dan kalian juga bisa withdraw dengan minimum menggunakan USDT hanya 2 dolar aja. Tunggu apa lagi guys? Link sudah tersedia di deskripsi di bawah ini untuk kalian bisa langsung mendownload di HP. Hey guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama, kita kan mau merekap dikit aja ya. Kalau akhir-akhir ini kan kita ngobrolin ya, dengan adanya bear market itu kita perlu sekali memandang yang namanya market cap, karena itu penting dikaitkan dengan yang namanya volatilitas harga gitu kan. Kalau kita ngomongin soal market cap, itu bisa dibilang semakin besar market capnya semakin tahan banting kan. Kayak kita ngomongin sering banget nih yang namanya Bitcoin, Ethereum, itu udah yang namanya nomor 1, nomor 2 berdasarkan market cap. Tapi kalau misalkan kalian melihat di CoinGecko, di CoinMarketCap, kita jarang banget gitu kan ngomongin yang top ketiga gitu kan, peringkat ketiga berdasarkan market cap, yang mana itu adalah BNB. Sebenarnya tahun lalu sering banget, sejak itu naik daun, terus kami sendiri juga aktif menggunakannya di ekosistem Binance juga. Kemudian akhir-akhir ini terkait dengan penurunannya juga, kita bisa melihat bahwa market cap yang lebih tinggi lebih aman. Nah mungkin kalian sempat bertanya juga, oke, yang satu, kedua gitu kan, besar juga market capnya, tapi gimana dengan yang ketiga dan seterusnya? Nah kalau misalkan kita keluarkan yang namanya Tether USDT gitu kan, stablecoin nggak kita hitung, sebenarnya yang ketiga itu yang market capnya terbesar juga si BNB ini, yang mana merupakan platform smart contract. Tapi meskipun ini peringkat ketiga, selisihnya tetap jauh banget gitu kan, dari Bitcoin sama dari Ethereum tetap yang ketiga selisihnya jauh banget. Jadi kayak yang nomor 1, nomor 2 itu udah kayak ada liganya sendiri, sedangkan yang nomor 3 udah kayak udah beda lah yang namanya, dari 3 terus sampai ke 4 dan seterusnya ke bawah. Nah di sini terkait BNB Chain itu, kalau misalkan kita lihat dari yang pertama kali, sebenarnya sejak kejatuhan runtuhnya Terra itu kemarin, dia yang namanya BNB Chain itu menyambut gitu kan untuk para pembangun-pembangun dari ekosistem Terra kemarin, untuk bisa membangun di ekosistem yang mereka klaimnya fondasinya itu kuat gitu kan.
Jadi di sini ada berita gitu kan dari bnbchain.world. Ini adalah blognya mereka sendiri, di mana sejak peluncurannya di September 2020, BNB Chain jadi salah satu yang paling banyak digunakan di seluruh dunia infrastruktur blockchain-nya, dengan lebih dari 1.300 dApps dan lebih dari 1 juta pengguna aktif harian gitu kan. Jadi ini adalah rumah untuk banyak sekali orang-orang yang tertarik dengan DeFi, NFT, Metaverse, dan banyak hal lainnya lagi. Jadi diundang tuh para pembangun Terra ke sana. Terus kalau kita melihat di Twitter pun juga sama, itu ada beberapa kasus terkait developer yang kemudian menderita di Terra kan, karena akhirnya runtuh, terus dibantu gini kan sama BNB Chain. Oke lah, sini ada beberapa insentif untuk kalian bisa membangun di BNB Chain. Jadi ini bagus, dimana kita melihat tangan yang terbuka gitu kan, saling membantu antar proyek yang berbeda. Dan salah satu contohnya tuh Stader Labs. Ini adalah salah satu proyek staking liquid gitu kan. Ada beberapa member yang sudah kami bagikan tentang Stader Labs ini, yang aktif juga, pernah kami gunakan juga untuk memanfaatkan token Luna. Jadi kita bisa melihat banyak sekali layanan gitu kan, tawaran yang bisa dikasih oleh BNB Chain terkait runtuhnya Terra. Dan banyak banget yang tadinya pembangun hebat itu akhirnya okelah, sini kalian bisa masuk ke ekosistem kami, dan ada beberapa insentif menarik itu terkait BNB Chain dan bantuan yang mereka berikan dari kejatuhannya Terra. Tapi kalau misalkan kita ngeliat kemarin tanggal 22 ya, mungkin untuk banyak dari kalian sudah tahu terkait Bitcoin Pizza Day. Tapi untuk kalian yang belum tahu, itu kemarin terjadi di tanggal 22 Mei, dan ini sebenarnya kalian bisa nonton videonya juga, di mana si CZ sendiri gitu kan bersama beberapa tim lain gitu di Prancis, mereka merayakan yang namanya Bitcoin Pizza Day ini di Prancis gitu kan. Jadi di Prancis ini mereka membagi-bagikan pizza gitu kan ke komunitas, dan itu ya cukup menarik. Kalau misalkan kalian nggak tahu sejarahnya, Happy Bitcoin Day gitu kan, Bitcoin Pizza Day maksud saya, itu adalah saat dimana waktu tahun 2010-an dulu ada orang yang namanya Laszlo Hanyek gitu kan. Nah, Laszlo Hanyek ini adalah seorang arsitek software. Nah, dia itu memberikan kontribusi yang lumayan bagus ke komunitas Bitcoin. Jadi waktu awal-awal itu kan belum banyak orang yang mining. Nah, dia kemudian menyadari bahwa kalau misalkan dia mining menggunakan GPU daripada menggunakan CPU, dia bisa mendapatkan lebih banyak Bitcoin dalam jangka waktu yang lebih singkat. Jadi akhirnya dari sana dia sebagai arsitek software memberikan kontribusi itu ke Bitcoin. Terus karena dari itu juga, pas masih di awal-awal kan belum banyak orang mining, belum banyak orang tahu. Nah, dia sebagai yang udah menemukan dulu caranya menggunakan GPU itu, akhirnya dia bisa mendapatkan banyak sekali Bitcoin di hari-hari awalnya. Nah, dari banyak sekali Bitcoin di hari-hari awalnya itu ya, ada satu hari lah di tanggal 22 Mei itu, yang mana 3 hari dari kemarin kan itu, tapi di tahun 2010 ya, dia merasa kayak malas masak gitu kan. Ya udah, dia mau beli pizza, mau beli makan aja dah. Akhirnya dia masuk ke forum Bitcoin Talk, terus dia bilang, ini saya ada 10.000 Bitcoin gitu kan, siapa yang mau beliin saya pizza gitu kan. Terus akhirnya ada orang yang namanya Sturdyman ngejawab di forum Bitcoin Talk itu, terus dibilang, ya udah sini saya beliin pizza gitu kan, saya ambil 10.000 Bitcoinnya. Jadi itu merupakan tawaran yang terus diterima. Nah, ini merupakan akhirnya jadi kayak sebuah pengingat gitu kan, Bitcoin Pizza Day, bahwa ya udah, ini adalah salah satu pertama penggunaan nyata dari aset Bitcoin itu sendiri, yang awalnya orang-orang berkira ini bukan uang, ini bukan hal yang bisa digunakan sebagai media pertukaran, akhirnya digunakan contohnya untuk bisa membeli makanan di saat itu. Jadi ini kemudian diingat-ingat oleh orang-orang, dan ya mungkin ada beberapa yang mikir, nyesel nggak ya kalau sekarang kan 10.000 Bitcoin itu kan sekitar 300 jutaan dolar, nyesel nggak masa beli pizza 300 juta dolar gitu kan. Ya sebenarnya Laszlo Hanyek sendiri waktu itu punya banyak Bitcoin sebagai seorang software dan miner di hari-hari dari awal. Jadi dia sendiri pun waktu diwawancara bilang, saya nggak nyesel kok gitu kan. Nah, itu pun sebenarnya menarik untuk dipikirin. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi Sturdyman-nya, kan orang-orang memerayakan Laszlo-nya ya. Laszlo-nya beli pizza seharga 10.000 Bitcoin. Seharusnya kita lihat dari sisi sebaliknya, Sturdyman bisa berhasil menjual pizza seharga 10.000 Bitcoin. Itu dari sisi sebaliknya. Tapi ya itulah latar belakang dari Bitcoin Pizza Day, dan si CZ bersama tim-timnya di Binance ya membagi-bagikan itu di jalanan di Prancis itu waktu tanggal 22 Mei kemarin. Menarik sih, keren untuk memperingatkan hal itu. Jadi kalau misalkan kita kembali lagi ya ke BNB Chain-nya, kalau kemarin mereka mengadakan poll nanya nih, proyek-proyek apa aja sih yang paling banyak digunakan untuk BNB Chain gitu kan. Nah, yang menarik di polling ini adalah lebih dari setengahnya, lebih dari 50% itu pada menggunakannya untuk DeFi, yang kedua untuk GameFi, dan yang ketiga untuk NFT. Terus sisa 10%-nya itu yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya menarik dan cukup akurat, karena kalau misalkan kita lihat ya, nanti ada beberapa proyek yang kita lihat itu lagi trending di ekosistem Binance, yang mana kalau misalkan kita masukkan ke sektor-sektor tersebut, sebenarnya banyaknya di GameFi dan NFT juga. Cuman yang DeFi memang yang paling utama tinggi di sini, karena PancakeSwap itu yang menyumbang kontribusi TVL terbesar. Nanti kita bisa lihat juga di DeFi lama. Nah, kalau kita melihat dulu nih, sebelum kita masuk ke nama-namanya, ada salah satu partnership yang cukup menarik. Partnership ini adalah antara Open Leverage dan Token Pocket,
Jadi ini antara partnership yang memungkinkan 10 juta pengguna di seluruh dunia dengan pengguna aktif yang melampaui 3,5 juta dari 200 negara berbeda, itu akhirnya bisa berdagang leverage gitu kan di dompet non-kustodian gitu kan. Jadi ini adalah partnership yang menarik karena artinya ada puluhan juta orang di seluruh dunia gitu kan, di ratusan negara ini yang sekarang karena kemitraan ini bisa berdagang leverage dan lain-lain secara desentral dari DEX menggunakan token Pocket. Jadi ini adalah salah satu partnership yang kemarin patut kita pantau juga, terjadinya sama di tanggal 22 Mei kemarin. Nah tapi kalau misalkan kita mulai masuk ke namanya, proyek-proyek dengan sentimen bullish yang tertinggi itu sebenarnya adalah Baby Doge sebenarnya yang pertama. Jadi ya, ya lucu aja sih, meme coins yang merupakan proyek yang paling bullish sentimennya di BNB Chain, yang mana ya kalau misalkan kita bandingkan dengan beberapa proyek smart contract lain gitu kan, kayak Ethereum, Avalanche, Solana dan kawan-kawannya, itu lebih ke arah DeFi gitu kan. Tapi ini Baby Doge yang pertama sentimen bullish ya, dan yang kedua baru masuk ke DeFi, yang mana ini adalah PancakeSwap. Jadi si PancakeSwap ini ya adalah DeFi yang dari kemarin juga memang yang nomor satu secara bursa desentral gitu kan, di sejak namanya masih BSC, sekarang udah BNB Chain, juga tetap PancakeSwap. Meskipun ya token cake-nya juga lumayan tenggelam sih beberapa bulan terakhir ini. Terus yang berikutnya juga DeFi, ini namanya Leonicorn Swap. Saya sendiri belum pernah pakai dan belum pernah ngeliat banyak, tapi itu yang ketiga sentimen bullish tertinggi. Nah terus kalau kita melihat ke bawah lagi tuh ya, Marvin Inu, Kiba Inu, banyak sekali yang cuman ya proyek-proyek meme coin sebenarnya, yang kayak Real Floki Inu, BSC Pitbull dan lain-lain. Tapi ya begitulah yang namanya dengan ekosistem BNB Chain, itu yang memiliki sentimen bullish tertinggi untuk menurut akun Twitter BSC Daily. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari yang paling banyak diperdagangkan gitu kan selama 24 jam terakhir, itu adalah proyek-proyek terkait dengan GameFi dan NFT, sesuai dengan poll tadi ya, yang kedua dan yang ketiga gitu kan. Ada GameFi dan ada NFT, ada Minds of Delarnia, ada Mobox, ada Everdome. Ini juga kalau nggak salah merupakan proyek GameFi dan NFT. Ya betul, Metaverse. Jadi pokoknya yang berbau-bau NFT, Metaverse yang begitu-begitu, itu yang cukup ada di atas. Dan ya tidak mengejutkan lagi ada Baby Dogecoin. Kemudian Radio Caca juga sama, itu adalah proyek Metaverse. Reflocky adalah proyek meme coins lagi. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya belum begitu banyak sih namanya, dari antara 200-an aplikasi yang ada di BNB Chain, itu nggak banyak yang sebenarnya proyek-proyek yang inovatif sih. Lebih ke kayak mengandalkan hype komunitas, lebih ke kayak oh ya udah ini yang sedang trending, ini yang sedang sentimennya bagus. Tapi belum ada yang seperti kayak blue chip gitu kan, yang ada di dalamnya BNB Chain, yang kalau misalkan kita ngeliat dari sisi Ethereum, ada kayak dari sisi DeFi ada Aave, ada Yearn, ada Uniswap dan kawan-kawannya. Terus kalau misalkan kita lihat dari sektor yang lainnya juga banyak terkait NFT, ada Bored Ape, CryptoPunks, Cryptoads dan kawan-kawan. Jadi ya itu sih kalau misalkan dari sisi BNB Chain-nya belum begitu banyak yang bisa kita bilang itu adalah proyek yang bagus untuk jangka panjang di ekosistem ini, karena ya datang dan pergi sih kalau bisa kita pantau sejauh ini. Tapi nggak tahu ya nanti kalau beberapa bulan ke depan atau sampai beberapa tahun ke depannya. Kalau misalkan kita ngelihat dari segi perspektif BNB Chain dibandingkan dengan ekosistem blockchain yang lain, kita bisa melihat dari sisi DeFi-nya aja ya. Di sini kan ada DeFi lama, itu kita melihat TVL, yang mana adalah nilai yang terkunci di proyek beberapa blockchain ini. Ini adalah proyek-proyek smart contract yang seperti kita lihat rajanya si Ethereum tetap memegang 60% gitu kan, ya 59,2% dominasi. Dan ini sebenarnya kemarin itu belum lama 50% loh si Ethereum, jadi kayak udah setengahnya udah kayak keambil sama proyek-proyek lain. Tapi kemudian nambah 10% gitu kan, jadi sekarang hampir 60% lagi balik sejak Terra runtuh. Jadi tadinya Ethereum, terus yang terbesar kedua tuh si Terra, sekarang sejak Terra runtuh akhirnya si BNB Chain ini yang kemudian ada di urutan kedua, di mana dia memegang 8,56%. Jadi ya kayak kurang dari 1/6 Ethereum sih TVL ya. Ini kan hampir 9%, yang ini 60%. Jadi itu yang kedua, kemudian BSC. Jadi kalau kita ngomongin soal BNB Chain, itu tetap yang kedua terbesar berdasarkan TVL. Tapi kalau kita bandingkan menurut rasio dari market cap dibagi dengan TVL, sebenarnya cukup bisa dibilang lebih besar valuasi tokennya BNB daripada TVL yang orang-orang pakai untuk transaksi di sana. Hampir 7,5 kan, 7,48 dibandingkan dengan yang Ethereum 4, terus kayak yang Tron, Avalanche dan lain-lain itu kayak 1,1. Nah kalau misalkan kita ngelihat gitu kan dari BNB sendiri, ini kan protokolnya udah ada 395. Kita bisa klik di sini langsung untuk khusus tentang BNB Chain. Nah TVL itu udah ada sekitar 7,4 miliar dolar. Perubahannya dalam 24 jam terakhir ada kenaikan 1,4%. Tapi dominasi kebanyakan DeFi-nya ini ya ada di PancakeSwap, lebih dari setengah,
hampir 58, ya 57,38% lah, dominasinya pancake swap semua. Kemarin waktu sebelum si apa kita mengalami crash di bulan Mei itu, padahal TVL-nya paling tertinggi sampai menyentuh angka 21,3 miliar dolar. Terus sekarang ya bener-bener bahkan gak ada 10 dolar, saking ya crash ya kita kan sedang koreksi. Sama sih dengan DeFi-DeFi di proyek lain juga, bukan cuma di BNB Chain, di Ethereum juga sama, pada turun drastis koreksi TVL-nya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya itu TVL-nya, dan tetap dominasinya dipegang hampir 60% dari PancakeSwap. Kemudian untuk proyek kedua ada Venus, ada Alpaca, ada BuySwap, dan nama-nama lain yang mungkin untuk kalian yang sudah nggak asing lagi gitu kan, udah familiar dengan proyek dan ekosistem di BNB Chain, udah pernah tahu dan udah pernah dengar. Tapi sekiranya itu guys, kalau misalkan kita melihat dari segi perspektif BNB Chain dibandingkan dengan TVL proyek blockchain lain yang adalah smart contract juga, dan beberapa integrasi, beberapa sentimen bullish, dan juga koin yang sedang diperdagangkan. Gimana menurut kalian guys? Ada kalian yang hodl BNB, dan apakah menurut kalian ini merupakan proyek yang akan bertahan sebagai top 3 secara market cap? Karena kalau misalkan kita mempertimbangkan volatilitas pasar, market cap besar memang cukup bagus untuk fondasi portofolio kita. Kalau ada beberapa berita yang mungkin kami lewatkan gini, belum sempat kami cover hari ini, kalian bisa komentar di bawah biar nanti bisa pada saling diskusi di bawah ngomongin soal update-update lain yang cukup menarik juga yang perlu kita pantau. Dan kalau misalkan ada yang belum jelas atau ada pertanyaan dari beberapa hal yang kami bagikan tadi, kalian juga bisa tanyain di komentar di bawah. Terima kasih guys sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka videonya silakan like, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Karena di hari-hari berikutnya kami akan memberikan update juga untuk beberapa proyek top market cap lain selain BNB, seperti XRP, Cardano, dan kawan-kawannya juga. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers!